Pemerintah memastikan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua berjalan sesuai rencana, mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Sementara Peparnas mulai 2 hingga 15 November. Hal ini disampaikan Menpora Zainuddin Amali usai melakukan rapat terbatas lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Menpora menjamin kesiapan venue pertandingan sudah mencapai 90% dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus dan siap digunakan untuk tes event. Presiden Jokowi juga meminta agar vaksinasi terus ditingkatkan, terutama bagi warga Papua yang berada di sekitar venue pertandingan dan penginapan. Dari pelaksanaan persiapan untuk prasarana yang dilakukan oleh PUPR, itu sudah hampir selesai. Kalau di persentase keseluruhannya kira-kira 90-an lebih persen. Dan yang masih itu akan kerjakan adalah mengisi perlengkapan. Perlengkapan dari tempat-tempat penginapan, kemudian venue dan lain sebagainya, yang itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi atau PP PON. Misalnya AC, water heater, kemudian kelengkapan-kelengkapan di tempat tidur dan lain sebagainya. Jadi tinggal itu saja sih. Tapi bangunannya tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Menteri PUPR, bahkan ada yang sudah diserah terimakan. Sementara keputusan mengenai PON Papua dapat dihadiri penonton secara langsung atau tidak, Menpora belum dapat memastikannya. Masalah ini akan dibahas kembali pada September mendatang.